Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk Syahidan dakwa UMNO akan hadapi kekalahan yang memalukan di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Keputusan UMNO bertanding di tiga negeri pembangkang iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah tindakan yang sia-sia, kata Syahidan Kasim. Beliau berkata, tiga negeri tersebut adalah lubuk Perikatan Nasional. Justeru, walaupun pelbagai formula dibuat, kebarangkalian UMNO kalah adalah tinggi kerana mengikut parti itu sendiri sudah beralih arah. Kedah, Terengganu dan Kelantan adalah lubuk Perikatan Nasional. UMNO nak bertanding buat apa? Bertanding pun kalah. Buat malu saja. Nanti hilang benih. Walaupun dia buat formula, UMNO campur PH Pakatan Harapan, maka jumlahnya dia menang. Tapi dia lupa, orang UMNO bagi undi masa itu. Masa dia kata no Anwar no DAP, tapi sekarang dia duduk dengan DAP dan orang UMNO tak setuju, katanya menurut berita harian. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program pentas alternatif rakyat Parlimen Pengkalan Cepa di Dataran Kijang, Pasar Kedai Buloh, Kota Baru. Sementara itu, Syahidan menyifatkan keputusan MCA dan MIC tidak bertanding dalam PRN adalah doa yang termakbul untuk UMNO bergerak secara solo. Rabu lalu, MCA menerusi kenyataan Setiausaha Agong Chong Sin Woon memaklumkan parti itu tidak akan bertanding pada PRN di 6 negeri 12 Ogos ini, sebaliknya menumpukan kepada persediaan menghadapi PRU16. MIC pula pada hari sama menerusi Setiausaha Agong Arti Rajasekaran turut mengumumkan tidak akan bertanding dalam PRN selepas meneliti keadaan politik semasa dan mendengar pandangan setiap ahli mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Pusat, CWC.